kali ini bakal langsung hilang Jack Lee-nya. Gak bakal bisa mana-mana, sedangkan di arah belakang Bad Boy-nya bakal diincar oleh Clover. Mau kemana Suzuka aja mulai datang ke depan. Double point diamankan. Bad Boy sudah mulai hilang, tapi kita lihat Jor-nya. Bakal langsung hilang, kasih dia Mania. Oh my God, Suzuka aja masih mau lebih. Masih ada berdiri nomor dari seorang Lunok. Tapi kita lihat bakal mengarah ke depan. Oh my God, Mania untuk seorang Granger. Ketahuan Godiva kali ini menjadi target selanjutnya. Lagi dan lagi Wildcat tadi mencoba untuk menabrak. Dan kita lihat Phantom execution-nya. Wolf masih gagal. Ternyata Ramzu di bagian belakang malah tertangkap oleh seorang Panstrong. Rapsodinya bisa gak untuk mundur? Gak bisa. Ternyata Rondonya juga di pop up untuk kabur ke arah belakang. Gak bisa. Tapi di sini kita lihat Ayam Jago tersisa sedikit lagi HP-nya. Untung masih ada Immortal. Masih bisa kabur ke arah belakang. Dan triple kill untuk Panstrong. Mania! Maximum charge-nya, Maniak. Oh my God. Maniak yang dapatkan lempak. Iya, ternyata Paul yang ditunjuk lihat. Crossbow tank ternyata ke arah yang jago. Oh my God, Rian. Benar-benar bagus. Tapi Lord Gump masih mau lebih. Tentu yang diamankan kali ini langsung ada damage yang cukup besar. Dalam Insanity, double kill dapatkan Rian. Triple kill. Looking for Maniak. Apakah bakal ada Maniak untuk saat ini? Instingnya bakal coba dipasang dan oh Mania! Dari seorang dia dan wipe out untuk tim. Pertahanan dari Alter Ego tersisa sedikit lagi yang ada di tubuh seorang Lock dan juga Mega Kill untuk seorang Kimi berhasil ke mereka kali ini. Tapi legendary untuk seorang Granger. Granger double kill sejauh ini sedikit lagi yang ada di tubuh seorang Kimi. Kimi shut down. Kembali hadir lagi Whiskey-nya sekarang dan bahkan lihat damage dari seorang Karim. Terlalu besar dan bahkan LG-nya juga double kill didapatkan oleh seorang Wan-nya. Time Journey dikeluarkan. Lihat Queen-nya juga sekarang Wan-nya. Triple kill looking for Maniak. Lihat dikejar Lemon-nya. Oh my God, Phantom Stand up Maniak. Didapatkan oleh Muhammad Ridwan. Oh my God, why? Masih dapatkan oleh TV Boss Legend. Langsung objektif gaming terhadap Lord kali ini dan lihat range-nya. Dia nggak mau sia-siain kesempatan. Dia dapetin satu turret dan Bajan. Bajan melakukan cutting minion terhadap para pemain dari tim Anak Kiro. Dipaksa Mania, dan server dikasih waktunya.
kehilangan fight jump-nya dan bahkan kita lihat juga dan Godiva yang masih bisa survive. Kidonya masuk lagi, tapi lihat masih ada Fredo lagi dan Wajek Rumble Tank. Dapetin double kill dan looking for triple kill. Mencoba untuk bertahan, tidak ada izin looking for Benia.